ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبانا التعلم والتعليم وتذكر التذكير ونهر الاندفاع والإفارة والاشفاء له الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء للهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه لمرضاته وقلبه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. Baik, insyaAllah tuan-tuan imam, pengurusi dan juga di tengah-tengah masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dapat kita bertemu lagi untuk kita sambung bacaan kitab Al-Adhkar Lil-Imam Nawawi. Baik tuan-tuan, rasanya kita dah baca dah hadis ni ya. Hadis yang ke-215, muka surat 133. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kita dah baca dah tapi tak habis lagi pembahasan hadis ni tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin." Tidaklah seseorang hamba pada setiap pagi hari atau setiap petang hari mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ucap itu. Thalatha marratin, tiga kali. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada yang dapat mencelakakannya, yang memudaratkannya. Tuan-tuan, Nabi sebut ma min 'abdin. Jadi lafaz-lafaz umum tuan-tuan, mana-mana hamba, mana-mana manusia, mana-mana hamba, kita semua hamba Allah Ta'ala. Artinya dia tidak khususkan kepada orang-orang tertentu. Sesiapa sahaja yang mengucapkan kalimat ni, nah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kita beritahu lah, kita bahaskan Bismillahilladzi tu, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Yang mengucapkan kalimat ni nah, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dengan namanya. Jadi sewaktu ucap kalimat ni tuan-tuan, kata ulama, kata pengarang kitab ni Al-Imam Ibn Allan dalam syarah Al-Adhkar Imam Nawawi, dia kata biniyatin salihah. Artinya sewaktu kita baca kalimat tersebut bi'tiqadin hasanin, dengan i'tiqad yang baik, dan niyatin salihah, dengan niat yang elok. Maksudnya kita meyakini sungguh bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan kita melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi dimaksudkan dengan i'tiqadin hasan tu. Jadi sewaktu kita baca kalimat tersebut, kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahawa yang boleh memudaratkan, yang boleh memberi manfaat, yang boleh memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Itu. Fil ardi wala fis sama. Ha ni, sama ada yang memberi mudarat tadi ni, makanan, minuman ataupun binatang-binatang yang terdapat fil alamil ulwi, di alam yang di atas sana, wal alamis sufli ataupun alam di bawah. Nak bang sana tuan-tuan, no? Yang dalam hadis ni sebut sebagai fil ardi wala fis sama, di bumi dan juga di langit. Sebab kehidupan ni tuan-tuan, makhluk ni, makhluk yang hidup ni sama ada di atas ataupun di bawah ya. Di langit ataupun di bumi ya.
Ada. So bila kita sebut fi sama, maksudnya di alam yang atas. Alam atas tu nisbah dengan kita atas. Manakala fil ardi ni maksudnya alam yang di bumi, maksudnya yang berada di bawah. Segala dalam tanah, dalam lautan yang melata di atas muka bumi ni, sampailah ke bawah-bawah sana tu, kesemuanya dia panggil alam sufli, alam yang di bawah, di bawah, di bahagian bawah. Manakala alam ulwi yang di atas sana tu, yang di langit dan juga yang di atas dari kita ni lah, maka dia panggil alam sufli, alam ulwi. Maka dalam hadis ni dia mai dengan kalimat fil ardi wala fis sama. Nah, gitu. Karena makhluk hidup yang ada hanya pada tu sahaja, sama ada di atas sana ataupun di bawah sini sahaja. Nah. Jadi tidak ada sesuatu pun sama ada yang hidup di alam yang belah atas sana ataupun yang hidup di alam yang di bumi dan yang ke bawah tadi ni, tidak ada satu pun yang boleh memudaratkan kita. Nah. Jadi kata Imam Ibn Allan, wa fi hadhi wa fi hadha, dalam lafaz yang Nabi bawa ni dia kata ima'un, isyarat kepada tanzihillahi ta'ala anil makan. Tanzih, menyucikan Allah Ta'ala daripada bertempat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sebut tidak ada sesuatu pun yang boleh mudaratkan di langit maupun yang ada di bumi. Artinya apa? Menunjukkan seluruh alam semesta ni tuan-tuan yang ada ni, sama ada di atas ataupun di bawah itu je. Tak ada yang lain lah. Jadi yang hidup, yang duduk di langit maupun yang duduk di bumi, itu adalah makhluk dan sifat bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bersifat dengan mengambil tempat, mengambil ruang dan sebagainya. Maka sebab itulah Al-Imam Ibnu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dia sebut awal di dalam kitab dia tu kan, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah Taala tadi tidak dilingkungi oleh mana-mana jihah yang enam. Al-jihatus sittu, jihah yang enam. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kasairil mubtada'at, seperti selain daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Karena yang ambil ruang, yang ambil tempat, yang berada pada arah yang enam ni, sama ada yang berada depan kita, belakang kita, kanan, kiri, atas, bawah ni, hanyalah makhluk sahaja. Nah. Jadi makhluklah yang mengambil keadaan macam tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sebenarnya bila kita kata atas, bawah, kiri, kanan tu, dia secara nisbi ya tuan-tuan. Secara nisbi ya. Contohlah kalau saya kata, kan. Cuba tengok belah kanan kita. Tuan-tuan akan pandang belah sana. Belah kanan tuan-tuan. Saya akan pandang belah sini, ni belah kanan saya. Jadi nisbah kepada saya ni belah kanan. Nisbah kepada tuan-tuan ni sebelah kanan tuan-tuan. Samalah kalau saya kata depan. Tak ada apa pun depan kita. Depan kepada tuan-tuan ni ya. Depan kepada saya belah sana. Kalau sini kira membelakangi saya. Kalau belah sana belakang kepada tuan-tuan. Jadi depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan tu nisbah kepada makhluk kepada kita ya. Sama macam masa. Masa dahulu dengan masa sekarang tu nisbah bagi kita kan tuan. Pada Allah Taala tak ada yang namanya masa, tak ada. La yajri alaihi zamanun. Ha tu. Tak ada berlalu masa, tak ada. Kita tak kata Allah Taala dulu. Tak ada, tak. Dulu ni nisbah dari kita ya. Sebab Allah Taala dia tak berlalu masa bagi Allah Subhanahu wa Taala. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. So tidak ada sesuatu pun yang lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjadi amalan kepada salafus salih,
sehingga akan beberapa orang ulama menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sebut, kami buat amalan dengan doa ni. Jadi satu hari dia kata, aku digigit oleh akrab. Akrab dia apa? Bukan lipan. Kala jengking, ya. Kala jengking. Itu dia kata, aku pun cek balik pasal apa aku kena gigit dengan kala jengking ni. Digigit dengan binatang yang berbisa tadi. Rupa-rupanya dia kata, aku terlupa baca doa ni, dia kata. Nah, jadi dibuktikan sendiri oleh mereka dengan kebenaran apa yang mereka lakukan. Sehingga kan bahkan perawi hadis ni, anak kepada perawi hadis ni, Aban bin Uthman bin Affan, itu sendiri mengatakan yang dia satu hari ditimpa musibah disebabkan kerana dia terlupa membaca doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid, tuan-tuan, eh? Ini cerita Khalid Al-Walid. Kita tak berani buat gitu, tuan-tuan. Yakin nak yakin tapi tak berani, bukan setan ni. Khalid Al-Walid itu diuji oleh orang Yahudi. Kalau kamu betul-betul meyakini yang tidak ada satu pun yang boleh mudaratkan kamu, bolehkan Allah Ta'ala nak minum racun ni. Tuan-tuan, racun yang sangat-sangat berbisa, tuan-tuan. Hanya kalau minum tu, mati serta-merta. Nak minta racun tu memang sangat berbisa. Khalid Walid ambil, dia baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dia minum. Minum. Dan tak ada satu pun yang berlaku pada dia. Ha, tuan-tuan jangan uji kita, tuan-tuan. Saya lagi duduk pergi bawa mereka kita. Alah, ustaz, nah ustaz, ustaz mengajak hadis ni. Yakin, yakinlah, memang kita yakin, tuan-tuan. Kenapa tak yakin pula? Memang kita yakin tak ada satu pun yang boleh mudarat dimainkan Allah Ta'ala. Tapi pasal tak berani minum, dah cari penyakit apa-apa. Tuan-tuan, try tengok video tengah atas jalan raya. Tunggu trailer tayar 18 ni. Ada seorang lelaki belajar ilmu kebai. Nak uji ilmu tu, dia jampi. Dia amai dengan wiri-wiri ilmu kebai tadi, pergi duduk atas hari kereta api. Kereta api mai, kena hancur badan. Hancur badan, tuan-tuan. Pasal apa? Nak tahu, kita pun tak tahu pasal apa. Mungkin tak jadi ke ilmu ke apa ke, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ada seorang lelaki yang cerdik sikit. Dia baca wirid-wirid jampi-jampi tertentu, dia mbuih pada benda dan benda tu dia letak atas jalan kereta api. Memang waktu kereta api merah, kereta api tak boleh jalan, tuan. Terhenti kereta api tu macam ada benda yang duk halang kan. Tapi artinya apa? Cerdiklah sikit pada kawan tadi, pergi letak badan sendiri tu. Jadi Khalid Al-Walid, tuan-tuan, dalam keadaan tertentu memang kadang-kadang menuntut untuk kita buat perkara yang macam tu. Mungkin Khalid Al-Walid dalam keadaan yang memerlukan dia untuk ambil dan minum benda tersebut bagi membuktikan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang Yahudi pada waktu tersebut bahawasanya keyakinan kepada Allah Subhanahu Taala tadi tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah berlaku kepada seorang lelaki ni, cerita berlaku di Beirut kalau tak salah saya. Ini cerita zaman ketika tidak ada zaman, tak ada geran dan sebagainya ni. Jadi seorang lelaki, dia miliki kedai. Dia miliki kedai, kedai roti. Dan tuan-tuan kan roti Arab tu yang di tempat bakar tu besar tu. Kan roti pun dijolok, diholok dengan apa kita kata kayu kan. Sagi ambil balik kayu tersebut tu, macam tu lah. Dia punya tempat masak roti tu. Jadi bila dia nak pergi musafir, dia tinggalkan kedai tu kepada kawan dia. So dia kata, tolong jaga asap kedai aku ni. Jadi running macam biasa, jalan macam biasa, ni modal dia tinggal semua. Jadi pesan kawan dia, dia nak pergi musafir beberapa waktu. Nah gitu. Jadi bila dia pergi, kawan dia pun uruslah kedai dengan baik. Jadi tengok macam mana kedai tu mendapat keuntungan yang banyak. Kedai roti kot, makanan asasi dia pun. Jadi bila tuan kawan dia balik ni, tuan kedai yang saya balik, tentu baliklah kedai dia. Terima kasihlah, tolong jaga kedai aku, nampak eloklah, nampak jalan dengan lancar, perniagaan pun maju dan sebagainya.
Dia kata, apa siapa pula? Dia kata, kedai siapa? Apa siapa yang mengaku kedai? Ni kedai aku. Ah, sudah. Dia dah mula mengaku kedai tu kedai. Kedai dia. Sudah beberapa bulan dia duduk jaga kedai tersebut. Timbul keinginan dia nak meraih keuntungan tu. So, dia mengaku kedai tu kedai dia. Bertengkar lah. Bukti dia dah apa? Mana ada zaman tu? Mana ada zaman tu? Zaman tak ada geran kan? Dia buat macam mana? Lalu si, lalu waktu dia tengah tegak tu, lalu seorang lelaki. Dia tanya, siapa ni? Dia kata, kami ni dah masalah. Dia kata, tegak. Aku ni kedai aku. Aku tinggal dekat kawan aku untuk dia. Untuk dia jaga sebagainya. Bila aku datang balik, tiba-tiba dia mengaku kedai ni kedai dia. Dia kata, tak, memang kedai ni kedai aku. Aku warisi daripada, ayah aku. Ayah aku daripada datuk nenek aku dan sebagainya. Tak ada aku ambil dari siapa. Dia tengah tegak tu. Tengah tegak. Si lelaki-lelaki tadi jalan bi masuk dalam tu hak yang tempat bakar roti yang. Masuk pi duduk dalam tu, api tengah nyala kan. Masuk pi duduk dalam tu. Apa yang berlaku? Tuan kedai hak mengaku kedai tu lari. Kawan yang mengaku kedai ni kedai dia lari. Tak tunggu lah. Pasal apa? Bahaya antara mati dan tu lagi siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Kalau berlaku kematian, pihak kuasa akan cari tuan kedai. Ada. So hak yang mencuat yang apa, pura-pura sebagai dia sebagai tuan kedai tadi ni lari. Tinggallah tuan yang asal itu. Dia tengok kau tu lari, kawan dia pun keluar. Keluar daripada daripada tempat bakar roti tu dan keadaan tak cedera sedikit pun selamat elok. Mungkin karamah ke maunah ke wallah taala alam. Tapi keadaan macam tu bukan dia nak menunjuk-nunjuk dengan kehebatan diri dia, tidak. Tapi kerana keadaan ketika itu menuntut untuk dia buat sesuatu bagi bagi menyelesaikan masalah yang yang berlaku tu. Nah. Macam berlaku kes dalam kan dalam satu pelayaran kapal. Tiba-tiba kapal yang besar tadi ni tuan-tuan sedang melayang tengah lautan, tiba-tiba terputus bekalan api. Putih, tak ada bekal api. Nak masak macam mana? Gitu kata. Lalu kebetulan ada seorang lelaki, ada seorang syekh di atas kapal itu. Dia pun tanya kepada orang yang penumpang-penumpang kapal yang ramai tadi ni. Dia tanya, siapa di antara kalian yang pernah makan harta anak yatim? Dia tanya. Siapa nak mengaku kan? Siapa yang pernah makan, yang pernah curi, yang pernah ambil harta anak yatim? Tak ada siapa pun mengaku. Dia kata, kalau siapa yang pernah buat kerja macam tu, tolong mengaku, dia kata. Sebab kita nak, tak ada api ni, dia kata. Jadi, mungkin dengan pengakuan tu, boleh bantu orang lain untuk hidup, masak makanan dan sebagainya. Seorang lelaki mengaku, saya, dia kata. Malu-malu lah, tuduk-tuduk pukulan. Saya pernah makan harta anak yatim sewaktu, waktu saya diberi amanah dulu. Saya tu teman, teman. Sama dengan Mai tu, dia ambil, apa, kita kata, mi apa lampu apa ni pelita minyak tanah tu lebih kurang macam tu. Dia kata, ha, celak baju nampak perut tu, dia pun letak sumbu pelita minyak tanah di perut kau tu, tiba-tiba nyala api kan, tengok api. Dia tak dapat dah, dah api ada dah, dia tak nah bagilah kat kapten kapal agak barang pandai-pandai hampalah aku tu memang tu api tu memang mana mai daripada firman Allah Taala tu. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Sesungguhnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang dimakan oleh mereka itu adalah api neraka. Dalam perut mereka itu api yang dia makan tu. Duit yang dia guna, yang dia beli beras, beli nasi, beli segala-gala benda makanan tadi ni, hak tu asalnya api sebenarnya. Yang tu yang dia beli kereta sebenarnya duk bawa api. Duduk dalam rumah harta anak yatim tu, hak yang dia guna secara haram tadi ni, cara tak betul, cara zalim tu, sebenarnya dia duduk dalam api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang disediakan oleh Allah untuk orang yang melakukan kesalahan tersebut di akhirat kelak. Kita buat jadi ya, tak jadi pi cucuh tengok perut kawan tu. Nah, buncit jana pun tak keluar habis dia kan. Tapi dalam keadaan tertentu di tangan orang-orang yang soleh berlaku benda-benda yang sebegini rupa nah. Jadi mungkin Khalid Al-Walid
mengambil cabaran tersebut kerana keadaan yang mendesak untuk beliau berbuat demikian dengan tujuan-tujuan tertentulah, hikmah-hikmah tertentu. Jadi baca tiga kali tuan-tuan. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan sahih. Lafaz tersebut adalah lafaz Tirmizi. Jadi kata Imam Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Lafaz ini ni lafaz Tirmizi lah. Sedangkan dalam lafaz Abu Daud dia mai dengan lam tusibhu faj'atu bala, tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba. Jadi dia akan selamat daripada musibah yang kita tidak inginkan dia secara tiba-tiba datang. Benda-benda yang memudaratkan kita yang mai secara tiba-tiba. Tentang bila dia mai secara tiba-tiba ni dia lain tuan-tuan. Dia punya reflect itu lain, tindak balas dia pun lain. Ada. Duduk tengah-tengah sedap elok dan sebagainya, tiba-tiba orang bawa main berita yang mengejutkan tu. Kadang-kadang ada orang yang sampai rebah pengsan tuan-tuan. Dapat berita yang mengejutkan, kematian ke dan sebagainya, sampai rebah, ada yang pengsan. Sebab apa tu? Sebab terlalu ni katakan musibah yang faja'ah tu, yang main tiba-tiba, dan musibah tersebut di luar daripada kemampuan dia nak menanggungnya tu, akhirnya boleh rebah. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca benda macam ni, doa yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diselamatkan daripada musibah yang datang secara tiba-tiba yang tidak kita inginkan berlaku kepada kita. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yurdhiyah." Siapa yang pada pagi pada petang hari mengqala hina yumsi, siapa yang pada petang hari mengucapkan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islam dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabiku, kecuali benar-benar Allah akan membuatnya puas. Kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yurdiyahu. Diterjemah macam mana? Kecuali benar-benar Allah akan membuatnya puas. Maksudnya Allah ta'ala akan meredai dengannya, sehinggalah dia merasa puas dan redha dengan apa yang didapati daripada Allah ta'ala. Satu kisah berlaku kepada Nabi SAW. Sewaktu baginda Nabi baca Quran kan, sampai kepada ayat yang menceritakan tentang umat Nabi Allah Isa alaihi salam kan. Allahumma apa? Cerita tentang umat Nabi Allah Isa, yang Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, kalau engkau azab mereka, sungguhnya mereka ni hamba engkau ya Allah, dan kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, kalau engkau ampunkan mereka, sungguhnya engkau lah Tuhan yang al azizul hakim, yang maha gagah perkasa, yang tak akan terkalahkan, al hakim, yang maha bijaksana. Nabi menangis baca kisah tentang umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian baca lagi, jumpa pula dengan cerita, sampai pada cerita umat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim mengadu, "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas." Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini banyak, berhala-berhala inilah yang menyebabkan, yang telah menyebabkan, yang menyesatkan banyak manusia. Jadi Nabi pun bila baca kisah tu, Nabi menangis pula. Tadi dah menangis lah, nanti menangis, sambung baca Quran, jumpa dengan kisah Nabi Allah Ibrahim, menangis lagi. Nabi menangis sungguh-sungguh sebab mengenangkan dengan umat baginda SAW apa yang akan berlaku besok ni. Umat Nabi Ibrahim sesat, umat Nabi Isa pun macam tu juga dan sebagainya. Nabi terkenangkan kepada umat baginda SAW. Lalu bila Nabi menangis dengan keadaan menangis yang sungguh-sungguh, lalu Allah Ta'ala pun utuskan malaikat Jibril. Dia tanya, "Pasal apa yang kekasih aku menangis ni?" Sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui segala-galanya. Lalu malaikat Jibril pun mai tanya,
Nabi pun cerita, aku baca kisah gini-gini berlaku pada umat Nabi Isa, baca gini umat Nabi Allah Ibrahim, aku teringat pada umat aku. Apa yang akan berlaku kepada mereka nanti ni? Lalu malaikat Jibril pun menghadap Allah Taala dan cerita, beritahu. Maka Allah Taala kata, beritahu dekat dia. Inna sanurdika fi ummatik. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, Allah Taala kata, inna sanurdika fi ummatik. Kami akan berikan kepada kamu dalam urusan yang berkaitan dengan umat kamu, sehinggalah kamu redha, puas hati dengan pemberian kami tadi ini. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memberi kepada baginda Nabi anugerah yang cukup besar berkaitan dengan umat Nabi ini. Kita ni lah, apa dia, apa jua yang Nabi minta tentang umat dia besok nanti ni, Nabi Allah Taala akan kabulkan, akan tunaikan, sehinggalah Nabi puas hati. Ha tu. Tu dia kata, "Inna sanurdika," kami akan redakan kamu. Ha tu. "Fi ummatik," dalam urusan umat engkau ya Muhammad. Artinya apa? Hang mintalah apa jua pun besok, nescaya kami akan tunaikan sampai hang puas. Ha tu maksudnya tu. Ya tuan-tuan, kalau dah tahu macam tu tuan-tuan, banyak-banyaklah ingat, ingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kena ada hubungan yang rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat Nabi, ambil tahu keadaan urusan dia, nah. Artinya jangan sampai tak kenal langsung. Sebab tu kita jadi kewajipan kepada umat Nabi Muhammad untuk kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kenal orang lain tak? Boleh kenal sejarah orang lain, boleh tahu sejarah apa ni, pemain bola siapa, ahli sukan, artis, ahli politik dan sebagainya. Tiba-tiba sejarah Nabi kita, kita tak tahu kan. Buka setiap hari tuan-tuan baca kan? Baca sirah Nabi tu setiap hari. Sebab sirah Nabi SAW adalah penjelasan, tafsiran kepada syariat Allah Ta'ala, tafsiran kepada Al-Quranul Karim, itu penjelasan kepada syariat-syariat yang di yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, barang siapa yang ucap kalimat ni di waktu petang. Nah, jadi dalam apa riwayat-riwayat pagi dan petang tu ada dibaca ni. Nah. Dalam ni riwayat ni dia mai di waktu petang lah. Ada riwayat lain mai waktu pagi dan petang. Man qala hina yumsi raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah Taala sebagai Tuhanku. Nah, jadi siapa yang ucap kalimat ni tentang redha dengan Allah Taala sebagai Tuhan, rabba sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang mencipta, kita meyakini redha dengan maksud kita yakin, kita beriktikad dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita, dialah yang menghidup dan mematikan kita. Redha dalam erti kata kita meredai dengan Allah sebagai Rabban, redha dengan segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam pentadbirannya, dalam setiap perkara yang berkaitan dengan diri kita, sama ada benda tu kita suka maupun kita tak suka. Berapa ramai kita hari ini yang bila kita ditimpa miskilah, kita akan mengeluh lah. Kita akan rasa seronok bila kita dapat benda yang baik dan elok. Itu pun belum tentu lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di saat kita diuji dengan benda yang kita tidak ingini, ditimpa musibah sakit contohnya, diuji dengan sakit ke apa ke, kita jarang lah, susah sangatlah kita nak merasa redha. Lepas berlalu beberapa ketika barulah kita boleh terima benda yang macam tu contohnya. So bagi orang yang redha bukan sekat ucap saja lah. Ucap ni satu, tapi dalam masa yang sama dia redha dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, dan setiap ketentuan Allah Ta'ala tentukan bagi diri dia tadi ni, dia redha. Tuan-tuan, kalimat Rabban di sini tuan-tuan merangkumi Rabban dan Ilahan sekali. Nah, kita. Jadi kita redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang untuk jadikan sebagai Tuhan yang disembah. Kita meyakini dialah Tuhan yang sebenar-benarnya untuk disembah. Dan kita meyakini dialah yang mencipta dan mentadbir alam semesta. Pasal kalimat Rabb dan Ilah ni tuan-tuan, dia dua kalimat yang berlainan. Tapi di saat dia datang sekali, bila dia mai sekali, maksudnya ada Rabb dan Ilah, maka dia bawa makna yang tersendiri.
Tapi bila mana dia mai dalam makna dalam satu kalimat, dia mai dalam kalimat rob sahaja, ketika tu dia merangkumi kedua-duanya. Macam kita kata iman dengan Islam lah. Iman dengan Islam dia dua benda yang berbeza kan. Iman ni adalah perkara dalaman, keyakinan dan i'tiqad kita. Islam ni perkara luaran, perbuatan luaran ni. Semayang, puasa, zakat, haji itu Islam. Adapun iman, keyakinan, kepercayaan kita, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Nabi-Nabi dan Rasul, percaya dengan hari akhirat, qada dan qadar, dengan kitab-kitab, yakin dengan apa ni kita kata syurga, neraka dan sebagainya, yang yang disebut dalam perkara-perkara sam'iyat tu, hak tu dia panggil sebagai iman. Tapi bila ayat Quran ataupun hadis dia mai dalam perkataan iman tu, satu dia mai iman saja, artinya dia merangkumi iman dan Islam sekali. La yu'minu ahadukum, ha tu, tidak sempurna iman kamu. Ha tu, contohlah kan, innal ladzina amanu, contohnya dia mai lagi tu ke apa kan. Jadi bila dia mai satu kalimat iman saja, maksudnya dia merangkumi iman dan Islam sekali. Tidak beriman kamu, artinya apa? Tidak sempurna iman keyakinan kamu dan tak sempurna Islam, amalan-amalan Islam kamu. Melainkan seseorang yang yang meninggalkan apa ni kita kata? Apa ni yang tidak mengasihi saudaranya. Contohlah. Ada. Tapi kalau dia mai iman dan Islam, dia mai serentak dalam satu ayat ke contohnya, itu maksudnya iman bawa makna yang dalaman, Islam bawa makna yang yang luaran. Samalah macam Rabb dan Ilah pun tuan-tuan. Ya. Raditu billahi Rabban, aku redha Allah Taala sebagai Rabban, sebagai Tuhan. Ini yang orang kata tauhid rububiyah tak boleh pakai. Seseorang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah itu tidak tak dikira, tak dianggap sebagai beriman dengan tauhid rububiyah. Ni hadis Nabi sebut raditu billahi Rabban, aku redha dengan Allah sebagai Rabb. Kalau tauhid rububiyah tidak tidak berfaedah dan tak ada guna di sini, kenapa tak guna raditu billahi ilaha? Sebab kalimat Rabb di sini dia mengandungi makna ilah. Sama lah seperti kalimat ilah tu mengandungi makna Rabb. Jadi bila kita kata aku redha dengan Allah Taala sebagai Tuhan, Rabb, artinya di sana maknanya aku redha, aku meyakini Allah Taala sebagai Tuhan yang selayaknya disembah, ilah. Dan dialah juga aku meyakini dialah Tuhan yang mentadbir alam semesta, Rabb. Ada. Aku redha Allah Taala sebagai Tuhan aku. Aku tak terima lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan untuk aku sembah, bergantung harapan dan sebagainya. Dan aku redha Allah Taala sebagai Rabb, mentadbir, menentukan segala apa yang ditentukan dari diriku, aku terima segala-galanya. Rabb tadi ni. Jadi dia mengandungi makna ilah dan makna makna Rabb. So hadis ni menolak fahaman yang dibawa oleh sesetengah golongan yang mengatakan tauhid rububiyah tu tidak apa ni kita kata apa tak tak ada faedah lah. Ha gitu. Tak berguna dan sebagainya. Hanya yang boleh pakai adalah tauhid, tauhid uluhiyah. Awal insya-Allah. Insya Allah kan kita yang lambat tau. Wabil islami dina, dan aku terima Islam sebagai sebagai din. Din apa dia tuan-tuan? Nanti kita bahas semua yang akan datang. Jadi kalau dah redha dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, terima Islam sebagai agama, redha Islam sebagai agama, dan redha menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusannya, maka tak heranlah kalau dia layak untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka haqqan 'alallahi an yurdiyahu, maka berhak ke atas Allah untuk untuk meridhakan, meridainya. Ini kita akan lihat apa makna haqqan 'alallah. Jadi tentang siaran seterusnya kita akan lihat semua akan datang tuan-tuan. Jadi yang pastinya ialah zikir yang sebegini rupa, tuan-tuan kita baca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Nah, ada dalam wirid latif al-Imam al-Haddad rahimahullah, ada juga dalam ma'thurat al-Imam Hasan al-Banna rahimahullah. Jadi ambillah, beramallah dengan dia, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Taala. Tuan-tuan, kalau dapat keridhaan Allah Taala, apa lagi yang kita nak? Hak tu kita nak cari pun. Nah,
Selama mana yang kita duk buat amalan pagi petang siang malam ni sebagainya, duk pergi mengaji dan sebagainya, kita hanya nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ajak kita suatu amalan, suatu bacaan, suatu petua, suatu azimat yang bila kita ucapkan dia, kita akan dapat redha Allah taala. Hanya mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula di waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keridhaan Allah taala, dan berbahagialah orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu taala di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك